Pemirsa, keberadaan Gong Kebiar dari beberapa tahun terakhir memang kalah pamor. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangkitkan kembali kejayaan Gong Kebiar di masa lalu. Salah satunya adalah upayanya adalah membentuk regenerasi seke di sanggar-sanggar. Gong Kebiar Mebarung diyakini kali pertama muncul di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan gong pacek. Bahkan beberapa maestro gong juga bermunculan di Buleleng, salah satunya adalah Gede Manik. Dinas Kebudayaan sebagai leading sektor dalam Buleleng Festival kembali menggelar Gong Kebiar Mebarung sebagai upaya mengembalikan gong pacek warisan khas Buleleng dalam berkesenian. Dengan demikian, Bali Utara tak meniru-niru gaya Bali Selatan yang menggunakan gong gantung. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Buleleng, Wayan Sujana mengungkapkan, Gong Kebiar Dangin Njung dan Duh Njung yang dimiliki Buleleng merupakan harapan seniman yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Justru kita sekarang bersaing dengan kekuatan milenial. Nah, ketika kita kalah lari, kecepatan milenial dapat dibayangkan informasi putus terhadap generasi muda, berarti kekayaan sana budaya kita pun akan ditinggalkan. Jangan disalahkan mereka, karena mereka tidak pernah diperkenalkan. Karena itu sepanjang zaman ratusan tahun umur karya-karya seperti itu memerlukan sebuah wadah untuk menginformasikan kepada generasi berikutnya sehingga informasi tidak putus. Itu adalah model daripada pelestarian. Regenerasi gimana, Pak? Regenerasi, dan itu dengan pembinaan yang kita lakukan, dengan penggalian pembinaan seperti ini. Tadi dalam workshop, arahan Kepala Dinas Kebudayaan mengajak para sanggar seke untuk bersama-sama ikut pelestarian. Para seniman ini ingin kembali mengangkat Gong Kebiar sehingga diketahui oleh masyarakat khususnya generasi muda. Hingga kini pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengupayakan seke di beberapa sanggar Buleleng membentuk regenerasi sehingga keberadaan Gong Kebiar tidak punah begitu saja. Komang Yuda, Bali TV.